Kenapa tuh cewek kalau udah pakai masker tuh kayaknya pengen dibuka? Bro. Yang ini minta dibatalin puasanya ini. Nah, gimana kabar kalian? Yes. Anjay, gue sebelum gue sampai bilang bodoh. Tahu, nggak seberapa polos lo. Setiap hari Bang Suhen nunggu buka nonton konten Bang Andri Suhen. Bullshit. Dengan kondisi lo ngetik komentar di selipan jari lo apa? Rokok anjing. Nggak usah nipuin lo. Gak puasa lo kan? Jamin gua. Ini orang-orang begini nih. Disuruh puasa nahan lapar sehari aja nggak sanggup. Tapi kalau keteknya bau tahan lo. Tolonglah ya buat kalian yang keteknya bau, ya gua baru kejadian bau bawang anjir. Kan gak enak aja kalau lo naik angkutan umum ada cewek. Deodoran pakai bang, deodoran ya. Kalau bau napas puasa itu nggak apa-apa, di dunia emang bau bangkit napas kita yang puasa, tapi nanti itu bau harum di akhirat, nanti itu yang bakal menjadi bau bau surga karena orang yang berpuasa tidak pacaran, tidak melihat biji kopi punya tetangganya. Hai, gimana kabar kalian? Gue senang banget masih bisa menghibur kalian di bulan puasa ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Kalian juga ya di rumah sana yang lagi nonton Mang Disuen, yang puasa, yang gak puasa, gue bodo amat. Sehat selalu, mudah rezeki sekeluarga. Dan kita kalau itu bakal ngapain, langsung aja kita reaction lagi 3 juta subscriber. Like-nya tuh paling gue demen 20.000 like. Gas. Respect pembukaan udah. Cobaan puasa gas, Bang. Siap gas. Kasih. Jadinya ngentit. Gas. Ini yang gue demen nih. Itu yang gua tunggu sebelum puasa ini jauh-jauh hari. Itunya guys. Gini doang yang bikin beras mahal tuh. Saya ibarat mandil sesuatu seperti itu. Saya cuma gini. Satu musuh ilmu lah, ilmu wes kadung neng tingkat level tertinggi ya tuh. Ilmu betah isin. Lo tau gak sih ilmu betah? Ilmu betah malu. Saya ibarat memanggil sesuatu cuma gini. Lah tuh sing kok cakne kuwi nang rumah makan to. Yo moro ae, waiter sampe si moro. Aku yo. Ya iya, Cok. Ya lo kalau lagi makan di restoran gitu langsung datang itu waiternya yang datang, Cok. Gua bisa juga langsung datang LC-nya kan. Sangat merosakkan. Udah live. Lagi di mana, Kak? Rumah. Bibir lo sampe gak bisa narik kan? Cantik banget, thank you. Gini yang bikin batal puasa. Terus literally ini aku gak no makeup sama sekali. Oke okay. Iya. Aku gak suka pakai makeup. Alisnya bagus banget. Iya, ini gak aku sulam, gak aku obras, gak aku neci. Iya, terserah lo. Yang begini nih, dibilang buka dengan yang manis-manis, muncul dia udah pahit, Cok. Kok ada ya orang Pani yang dengan sadar datang bukber pakai baju dinas? Itu dia. Lo ada teman-teman begitu? Udah pasti lo ada teman-teman lo yang begitu. Bukber pakai baju dinas. Heran gua, padahal enggak dinas tuh. Demi nunjukkan gitu ya. Maksud aneh, Bro. Maksudnya tidak bisa kah kau pulang ganti dulu itu baju? Harus sekali semua orang tahu kalau kau sudah kerja. Gak bisa, emang begitulah. Bukber itu adalah ajang pencapaian, adu pencapaian. Makanya sebaiknya kalau lo gak siap dengan mental, ada reunian, bukber, akbar, apapun itulah, serah. Minggir, gak usah bro, mending mah cewek lo dah. Bentar, gue kayaknya inget banget nih mukanya nih. Ini yang polisi gabungan ya?
Enggak, gue gimana ya, gue punya saudara polisi juga sih, tapi kayaknya ngomongnya gak gitu juga sih polisi, guys. Ngomongnya kayak gak ngapa lo makan asem lo. Bang, biasa aja gitu, kenapa sih? Emang kalau yang gak ori ini begitu, guys, menunjukkan banget ke oriannya. Maunya mengenalkan pacar sama netizen, tapi malah ini yang terjadi. Apa ini? Guys, lihat cewek aku, guys, cinta kali dia sama aku, guys. Neng lah ya. Yang woi, guys. Apa sih? Apa, Bang? Makanya kalau puasa itu waktunya buka, ya buka. Jangan ditahan lagi gitu. Gak usah ditambah 5 jam puasanya. Udah malas banget ngonten gara-gara kebanyakan bocil komen belum tahu Mio Mirja. Siapa lagi Mio Mirja? Name game please aja tuh belum terbongkar sampai sekarang, guys. Pokoknya kecuali buat yang komen di TikTok, lo belum tahu Mio Mirja, pala bapak kau. Sabar. Ku Mio Mirja kan pala kau nanti. Diam. Sabar. Sabar, memang kita juga sama sekarang enggak? Semua orang begitu. Malah sekolah gurunya udah tua. Padahal gurunya bisa jadi waifu. Lo bilang males sekolah. Lo bilang males. Bu Rara lewat ini mah. Asik, kasih gas, Nek. Hidup cuma sekali, apalagi kalau enggak goyang. Asik. Lepaskan bebanmu, Nek. Neneknya enggak kekejar imsak nih. Sahur cuma pakai garam doang kayaknya. Dengar-dengar yang muslim pada mau borong telur paskah sama botakin daun palma. Gimana kalau kita yang non muslim borong semua daging sapi, kambing mereka biar mereka lebarannya pakai daging babi. Gak apa-apa mbaknya, borong aja semua biar kami nanti lebaran makan kalian. Kami ngembat kalian boleh gak? Sama lo haramnya. Enggak, maksud gue tuh maksudnya karena non di Islam tuh kalau enggak muhrim atau belum menikah kan haram gitu. Jangan babi doang yang haram. Bukan muhrim juga kalau digas haram. Apa sih? Anjir, cok. Punya kakak kayak gini asli dah, cok. Kakaknya malah udah kayak kuntilanak anjing. Bang, coba Big Boss. Oke. Astagfirullah. Enggak, bentar nih yang komen siapa sih? Astagfirullah. Gua cari lu yang komen anjing. Bang, udah, Bang. Bawa nyampe sini, Bang. Udah, gak perlu, Bang. Gak perlu menunjukin nama bisa Big Boss. Yang request anak ANJ. Anak B1 kau ini, Cok. Ya tolonglah, Bro. Tolong banget nih. Emang boleh. Ramadan Core sehang ini emang boleh. Alah, piye iki nek sujud iki kecantol sengarep mukang. Khabib melawan beruang. Asik. Ada lawan. Paris melawan pohon pisang. Asik. Eksan melawan perintah Allah. Durhaka, ini bukan durhaka ini. Pendusta lo, Bang. Di rumah dia pura-pura puasa. Lihat. Minum teh dingin. Makan nasi bungkus, porsi kuli lagi. Neraka, abangku. Membara, abangku. Membara di neraka, abangku. Menyala sendiri lo di sana. Astagfirullahaladzim. Li, Rini tak omongin, Nek Riko males keneng banyu, minum airnya.
cok. Gile besarnya kayak kepala anjing. Cuy. Tolong nih editor, kok harus di blur. Blur please, blur. Gila, gila kalau ini enggak dobat. Asma lo kambuh lo. Lo enggak ada sesak napas juga kalau kena itu. Batal enggak ya puasan, soalnya bentar lagi bukaan. Makanannya ditengok, jangan bola dangdutnya. Apa nih guys? Oh. Perasaan gua gamenya gak begitu. Woylah cowok endingnya. Malah digas. Memang dasar mau nih kayaknya nih yang buat nih. Wow, wow, shit. Anjir cok. Gokil. Ini baru Neng, lawanmu tahu siapa? Lord Dede Inun, gadobat, itu lawanmu. Dia belum tahu Mio Mirja, goblik. Bukan Mio Mirja, Dede Inun, dia belum pernah nengok naik BMX kayak gitu, cok. Anjir, kejedot lantai, hah? What the heck? Langsung tumbuh telur. Ini kenapa sih? Wah, ini Ramadan Core paling sakit kalau ini. Buat bapak untuk sahur. Ya nurul hilal. Ya bentar lu gak usah kasihan sama bapak lu. Bapak lu geragas yang gitu. Makan nasi. Pakai garam aja bapak lu. Makan nasi segitu anjir. Gimana kalau bapak lu dikasih lauk? Lu gak dapet nasi. Apa yang dikasih guys? Gue capek banget nyimaknya begini. Gue capek banget nyimaknya. Gue puasa cok. Yalah, ya terserah, terserah bapaknya. Dikasih nasi juga bapaknya nih geragas cok. Nengok nih pakai garam aja begitu makannya cok. Ramadan Kor, berbukalah dengan yang manis. Kita lihat semanis apa. Itu dia. Kenapa tuh cewek kalau udah pakai masker tuh kayaknya pengen dibuka. Shay! Maskernya. Gokil sih kalau ini versi nggak pakai maskernya kak. Mampus lo, minta yang aneh-aneh lo. Ini apa lagi nih? Berbuka dengan kita lihat semanis apa yang kali ini guys. Nah, udah kelihatan tangannya nih, tangannya udah kelihatan nih, agak manis nih. Bro, 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 yang ini minta dibatalin puasanya ini. Hey. Kan tak omong gak sopo iki kan tenan. Wow bagus. Itu dia. Memang minta dibatalin puasanya ini. Mbak tolonglah mbak. Godaan macam apa ini? Sejak kapan gorengan jadi manis? Apa maksudmu? Apa maksudmu mengatakan dia gorengan? Apa maksudmu? Kalau dia gorengan kami ini apa? Roasting and coffee.